KPM. Seribu dua, seribu tiga, seribu empat. Assalamualaikum, selamat pagi, semua apa khabar? Kita kembali dengan saya, Penat Hanif Miswan pada pagi ini untuk kita bawakan kepada anda Cergas bersama Jurulatih. Itu baru saya mulakan sikit-sikit kan. Jadi kita dah tahu ada kepenatan tu. Dan maksudnya kalau kita penat, kita melakukan sesuatu dengan betul dan tidaklah main-main. Okey, dalam usaha untuk melakukan kecergasan juga, kita boleh bersukaria, kita boleh have fun. Tapi dalam sama-sama kita jangan main-main terlalu sangat sebab aspek keselamatan juga sangat penting. Adik-adik di rumah semua sudah bersedia sebab hari ini kita ada lagi pelbagai latihan yang akan diberikan oleh jurulatih yang ceria sebenarnya. Tapi saya dipahamkan, dia pun ada sikit-sikit garang lah ketika melakukan latihan. Itu biasa, okey? Jadi sekarang kita nak teruskan Cergas bersama Jurulatih sekarang. Jom. Okey adik-adik, jadi kalau sudah bersedia di rumah, saya masih lagi bersama dengan Coach Pesan. Apa khabar Coach? Oh, khabar baiklah ni. Masih ceria ya? Masih ceria. Oh, saya percaya episod kali ini mesti ramai yang tertunggu-tunggu ni. Coach, kita masih lagi melakukan bersama dengan weight plate ini, senaman yes, kecergasan ini. Mungkin ada yang macam terlalu teruja, excited untuk buat senaman ni sampai terlupa. Mungkin boleh overdo ketika melakukan senaman. Apa nasihat Coach? Okey, untuk weight plate ni Hanif kan, dia perlu menjaga-jagalah sebab macam daripada segi teknik bila kita melakukan ni, kita perlu jaga posture badan kita apabila kita menggunakan peralatan yang tambahan ni. Kalau kita buat macam dengan body weight, tak ada masalah. Kan, sebab kita tak ada bebanan. Tapi bila kita menggunakan weight plate ini, teknik kena jaga, posture kena jaga dan yang paling penting adalah berat weight plate itu tersendiri. Ikut kemampuan. Betul, ikut kesesuaian. Saya suka sebab coach banyak kali tekankan tentang body posture ni, ataupun posture badan itu juga. Betul. Ketika mengangkat, sebab nanti jangka masa dia ataupun kesannya bukan kita tengok sekarang coach. Betul. Tapi nanti bila kita dah meningkat dewasa ataupun dah pada usia kita ni lah, kita boleh nampak kesannya. Okey coach, kita tak payah bercerita panjang. Hari ni ada lagi 5 senaman bersama dengan weight plate. Tapi seperti biasa, kita cabar coach sebab setiap jurulatih ni, kita cabar mereka untuk melakukan sesi warming up yang berbeza dan variasi mengikut kaedah senaman masing-masing. Coach dah bersedia? Hey, of course. Okey, adik-adik pun dah bersedia. Jom kita mulakan sesi kecergasan sekarang. Okey, tibalah waktu sesi warm up untuk hari ini. So, ada dua aktiviti yang Coach ingin kongsikan dan kenalkan untuk adik-adik. So, yang pertama adalah standing forward bend. Yang kedua adalah ab stretch. So, memandangkan hari ini aktiviti kita akan fokuskan pada perut, iaitu abdominal muscle. So, kita akan fokuskan regangan kita untuk that particular muscle. So, yang pertama standing forward bend. Okay, so berdiri seluas bahu. Okay, dalam keadaan selesa. Coach memang akan ingatkan selesakan sendiri sebelum kita nak lakukan aktiviti. So, tangannya lurus ke atas. Okay, so make sure kita stretchkan kita punya body lurus ke atas. Alright, so forward bend. Okay, so kiraan hold 1, 2 dan bangun balik. Alright, so kita akan ulang lagi sekali. So forward and hold 1, 2. So daripada sisi senang je. So kita berdiri dalam keadaan tegak, tangan straight dan forward bend sampai ke bawah. Alright, and hold 2 saat. Okay? Alright, so kalau adik-adik rasa adik-adik fleksibel, adik-adik boleh rapatkan kaki in term of buka seluas bahu. So, bila kita rapatkan kaki, kita akan memerlukan fleksibiliti yang lebih tinggi berbanding kita luaskan kaki kita. Alright, so kita akan buat sama-sama dengan kiraan 3, 2, 1 dalam 8 kali ulangan. Alright, ready? Alright, tangan position atas. Okay, 3, 2, 1 and go. Okay, and hold 1, 2. Okay, up balik. Okay, turun kaki. Okay, good. Alright, good job Fahmi. Okay, last 2. So, pastikan bernafas. Kita
kita kena bernafas sentiasa. Okay, last one. Okay, so tadi adalah standing forward bend. So untuk aktiviti yang kedua adalah ab stretch. So masih lagi fokus pada otot di perut. Okay, so senang je. Berdiri seluas bahu dalam keadaan selesa. Alright, so kita akan mulakan dengan kanan. Kaki step forward sedikit. Tangan ke atas dan twistkan ke kanan. So kita akan stretch bahagian reverse muscle kita dekat perut. Alright, so kemudian kita akan tukar ke kiri. So yang ni adalah dynamic. So kita akan buat kanan dan kita step back. Dan ke kiri. Okay? Alright. So, kalau kita bersedia, kita boleh melakukan sama-sama. Dengan kiraan 3, 2, 1, 10 kali ulangan. Alright. Ready? 3, 2, 1. Okay. Ready? Up. Okay. And go. Okay. Make sure apabila kita buat, kita rasa betul-betul kita akan stretchingkan bahagian perut kita. Yup. Yes. Good. Okay, so yang ni kita namakan dynamic. Kalau tak nak buat dynamic, kita boleh buat dalam keadaan statik di mana kita boleh hold dalam keadaan macam ni sahaja. Alright, so tadi itulah ab stretch. Okey, aspek keselamatan hari ini, coach ingin kongsikan dua perkara utama. Okey, so pastikan adik-adik melakukan aktiviti ini dalam ruang yang mempunyai pengudaraan yang baik. Okey, sebab apa? Sebab bila kita melakukan aktiviti, kita perlukan oksigen. So pastikan pengudaraan yang baik dalam sekitar kita apabila kita melakukan aktiviti. So yang kedua, adik-adik perlu diingatkan elakkan melakukan aktiviti ini di bawah matahari yang terik untuk mengelakkan dehidrasi dalam badan kita. So, coach akan ingatkan mesti minum air sepanjang masa ketika kita melakukan aktiviti. Okey, aktiviti pertama hari ini yang kita menggunakan core muscle adalah crunch. Adik-adik biasa dengarkan crunch menggunakan pelbagai peralatan tapi dengan coach masih menggunakan weight plate. Okey, so target masa untuk crunch ini adalah abdominal dengan upper body. Sebab apa? Kita ada plate untuk menambahkan beban pada tangan. Alright, so coach akan tunjukkan cara bagaimana nak melakukan crunch. So, kita akan placekan kaki kita seluas bahulah. So, selari dengan bahu. Alright, so kita akan bendkan kaki dalam keadaan selesa. Alright, so gripkan weight plate ini. Kita turunkan badan. Okey, make sure bila kita baring, kita jangan archkan back kita. Kita kena rapatkan, engagekan core. Macam tuck in lah, tuck in. Supaya kita tak archkan back kita pada mat. Alright. So, posisi permulaan. Luruskan tangan ke atas. Pegang grip. Masih grip. Alright. And up. Sampai sini. Alright. So, turun semula pada keadaan permulaan. Okay. Coach akan tunjuk lagi sekali. Okay. Up. And down. Okay. So, untuk tangan, kita tidak melakukan apa-apa pergerakan. Kita akan lockkan pada satu posisi sahaja. Okay. So, kita akan lakukan sama-sama dengan kiraan 12 kali. Alright. 12 kali menggunakan weight plate. Alright. Okay. Okay. Make sure turun. Kita baring dulu dalam keadaan permulaan. Okey, pegang weight plate, grip. Okey, 3, 2, 1. Up. Okey, turun. Make sure tangan masih stay pada kedudukan permulaan. Alright. Okey, so coach nak ingatkan, pastikan apabila kita lakukan crunch ini, pastikan kaki kita full dekat atas mat.
Alright, jangan terangkat. So ini adalah support base untuk kita buat crunch. Alright, good. Alright, so tadi kita telah melakukan crunch menggunakan weight plate. Aktiviti yang kedua adalah side bend. So tadi kita dah buat crunch adalah fokus pada tengah otot abdominal. So untuk side bend ini adalah kita fokus untuk oblique dekat sisi otot perut. Okay, so coach akan tunjukkan very simple dalam keadaan kaki buka seluas bahu dan tegakkan badan. Alright, chest open up. So make sure pegang sebelah tangan dengan weight plate ini. So posisi permulaan bermula daripada tengah. Alright, kita pegang weight plate, start dengan tangan kanan dan kita akan side bend kan ke kanan. So, bend sampai dekat paras lutut dan kita akan angkat semula. Alright, dalam keadaan permulaan. So, kita akan mulakan dengan tengah dan bend and up and come back to starting point. Alright, sebab kita hanya nak fokuskan pada oblique belah kanan. Alright. So, kita akan buat sama-sama. Jangan risau. So, kita akan buat 12 kanan dan 12 kiri. So, ready position. Okay? Alright. So, tegakkan badan. Right, standing. Okay, 3, 2, 1, and go. Down. Okay, come back to center. Alright, good. Bagus adik-adik. Ha. Okay, more pandang ke hadapan. Yes, tegakkan. Yup, good. So make sure badan dalam keadaan tegak, jangan lembutkan ataupun tanpa kita kawal. Ha, sebab apa? Kita nak engagekan core kita dalam pergerakan side bend ini. So sekarang ni kita akan change side. So tukarkan weight plate ini ke tangan kiri. Alright, dengan kiraan 3, 2, 1. Down. Okay, come back to center. Okay. Good. So daripada sisi masih lagi, dia sama je. Cuma kita hanya berlupet bandkan dan come back to center. Okay, good job. So, tadi adalah side bend. Okay, aktiviti yang ketiga adalah Russian Twist. Ha, nampak tak coach masih pegangkan weight plate ni? So, kita masih menggunakan weight plate sebagai bebanan kita. So, coach akan tunjukkan cara untuk melakukannya. Okay, so kita akan placekan kaki kita dekat mat. Alright, so kali ni dia tak full tapi kita kena angkat sedikit. Alright, so badan kita dalam keadaan condong 45 darjah. Okay, so kita akan pegang weight ni. Bermula daripada tengah badan dan kemudian kita akan twistkan ke kiri dan kembali ke tengah dan continue ke kanan. Alright, so coach akan tunjuk dalam keadaan yang berterusan. Okay, daripada tengah start, ke kiri, ke kanan. Okay, untuk menambahkan kesukaran aktiviti ini, adik-adik boleh angkat kaki ini tanpa support. Ha, apabila kita buat lakukan Russian Twist ini, iaitu so base kita adalah hanya pada glute sahaja. Tapi ingatkan ia memerlukan keseimbangan yang tinggi. Alright, ready? Dengan kiraan 3, 2, 1, kita akan mula ke kiri dulu. Okay, ready? 3, 2, 1 and go. Okay. Okay, good. Ha, yang macam more buat sekarang ni. Yes. Okay, rapatkan kaki sikit. Yes. Okay, good. Okay. Well done. Yang tadi adalah Russian Twist. Okay, aktiviti yang keempat adalah Bridge Pull Over. Okay. So, target masa adalah abdominal masih lagi di bahagian perut. Tapi kali ini kita
kita ada menggunakan otot lain iaitu glute dan hamstring. Dan lagi satu adalah upper body sebab kita menggunakan weight plate sebagai berbanan. Alright, so coach akan tunjukkan bagaimana cara nak buat bridge pull over. Alright, so kita akan mulakan posisi kita dalam keadaan crunch. Okay, crunch. Alright, so pastikan kaki ni pacak betul-betul dekat mat tanpa mengangkat. Alright, so stabilkan base. Dan kita akan pegang weight plate ini dalam keadaan ini. Okay, so make sure tangan straight. Okay, so bila kita dah ready dengan weight plate, okay, kita akan tolak hips kita naik ke atas. So bila kita tolak macam ni, kita akan melibatkan glute dengan hamstring kita untuk menahan. Alright, untuk menahan. So daripada sini, kita akan turunkan weight plate kita dan naikkan semula pada kedudukan permulaan. Okay. Okay. Alright. So, pastikan apabila kita naikkan kita punya hips, kita adalah selari daripada lutut sehingga belakang badan kita. So, kita akan buat kiraan 12 kali. Okay. So, kita akan mula sama-sama dengan 3, 2, 1. Alright. So, up. Okay. 3, 2, 1, and go. Okey. So pastikan belakang ini pada separas dengan lutut. Okey, last two. Yes, good job, Mo. And last one. Okey. Senang kan? Yang tadi adalah bridge pull over. Okey, aktiviti yang terakhir. Ini adalah aktiviti yang paling mencabar sebabnya melibatkan full body muscle, melebihi 20 otot yang engage dalam aktiviti. Apa dia? Adalah plank. Tapi dengan plank ini kita akan tambahkan beban dengan weight plate. So nama exercise ini adalah plank plate pull over. Alright. So coach akan tunjukkan cara untuk melakukan plank dulu, kemudian baru kita akan add in dengan bebanan. Okay, so kita placekan kedudukan plank. Make sure tangan lurus. Okay, lurus. Dan badan, kaki placekan seluas bahu. So, selesakan. So, kemudian kita placekan plate ini di belakang pergelangan tangan kiri. Kemudian, tarik ke kanan dan placekan semula dan ke kiri. So, adik-adik akan buat sama-sama dengan Mo. Dengan 12 kali ulangan, coach nak awak ready dalam keadaan plank. Alright. Okay, ready dulu? Alright. Okay. 3, 2, 1, and go. Alright. Okay, so make sure kita kurangkan pergerakan pada twisting pada pinggang. Sebab bila kita dapat kawalkan dalam keadaan itu, kita dapat menggunakan sepenuhnya core muscle dalam kawalan plank ini. Alright, tengok macam Mo. Dia dah cubalah untuk tidak banyak pergerakan pada abdominal dia. Okay. Alright. So, turunkan sedikit. Okay. Oh. Alright. Good job. Susahlah juga kan. Pada coach memang susah sebab apa? Dia melibatkan whole body muscle dalam latihan ini. So, tadi itu adalah plank plate pull over. Okey, saya nak kongsikan satu trivia pada hari ini, tetapi ada tiga info utama berkaitan dengan makanan dan juga nutrisi yang perlu kita ambil selepas bersenam. Ingat tak saya cakap tentang kandungan makanan juga penting dalam usaha untuk kita mendapatkan stamina, tenaga dan juga untuk dalam mendapatkan fitness lah. Okey, yang pertama, antara alternatif makanan yang boleh kita ambil selepas melakukan senaman adalah oat, kerana oat ini mempunyai karbohidrat yang kompleks.
mengandungi serat dan nutrien, vitamin dan juga kandungan mineral yang penting untuk tenaga. Selain daripada itu, mengambil air yang cukup juga sangat penting sebab kandungan badan memerlukan 60% kandungan air di dalam badan untuk mengelakkan keletihan dan juga kelesuan. Dan ada satu fakta menarik untuk saya kongsikan berkaitan dengan makanan yang boleh kita ambil selepas senaman kepada peminat-peminat coklat. Boleh ambil tetapi adalah coklat gelap ataupun dark coklat sebab dark coklat ini penting untuk meningkatkan tahap emosi dan juga kecergasan mental kita dan lebih baik berbanding daripada coklat susu dan juga coklat-coklat yang lain. Itulah tiga trivia yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, tibalah sesi warm down. Ha, Coach Syasa adik-adik memang tak sabar kan untuk warm down. So, ini bermakna kita dah tamatlah sesi untuk hari ini. Okey, so, dua aktiviti Coach akan kongsikan dengan adik-adik dalam warm down. Yang pertama adalah puppy pose. Jarang dengar kan, selalunya kita dengar child pose. So, Coach akan ajar pose yang baru untuk adik-adik. So, yang kedua adalah cat-cow stretch. Okay, so Coach akan tunjukkan macam mana nak lakukan puppy pose. Alright, so kita masih memerlukan mat ataupun apa-apa alas saja di rumah yang selesa untuk menampung alas untuk lutut. Alright, so kita akan bermula dalam keadaan melutut separuh. Okay, so kita akan turunkan badan kita ke depan dengan kedua-dua tangan. Alright. Tapi kita tak perlu turunkan hips kita ke pegelangan. Ini adalah child pose. Kita sekarang ni nak buat puppy pose. So dalam keadaan bila kita turun, kita hanya perlu turunkan upper body kita dan stretch. Alright? Okay, pastikan kita punya kaki dalam keadaan hampir ke 90 darjah. Kita tak perlu letak pressure pada pegelangan. So, dalam kedudukan ini, kita perlu hold dalam 12 saat. Okay, ready? Alright, so mohon dengan Fahmi dalam keadaan sedia. Alright. Okay, dengan kiraan 3, 2, 1. Okay, turunkan. And kepala hadap ke bawah. Dan relaxkan badan. Okay. Okay. Okay, good. Okay. Alright. So, tadi adalah puppy pose. Okay. So, apabila kita melakukan puppy pose ni, kita akan rasa regangan pada upper back kita. Kita akan rasa tenang dan relax. Okay, so aktiviti yang kedua adalah cat-cow stretch. Alright, so Coach akan tunjukkan dalam posisi persediaan. So kita akan dalam keadaan tabletop. Okay, so maksudnya macam table lah dalam kedudukan sedia. Alright, so pastikan kaki 90 darjah. Alright, untuk stabilkan badan kita apabila kita melakukan cat-cow stretch ini. Alright, so kita akan mulakan dengan cat. Bila kita lakukan cat stretch ini, kepala kita perlu dongak ke atas supaya kita boleh full stretchkan bahagian depan kita. So, up. Dan bila kita lakukan cow, kita takingkan kepala kita supaya kita full stretchkan back muscle kita. Alright? So, Coach akan tunjukkan lagi sekali. So, cat and cow. Alright. Come again. Cat and cow. Okay, simple kan? Okay, so adik-adik akan buat dengan 12 kali ulangan. Alright, bersama-sama dengan kita kat sini. Alright, so dengan kiraan 3, 2, 1. So kita akan mulakan dengan cat dulu. So, terus. Okay, yep. So make sure bila buat cat, dongakkan for me. Yes, betul. Yep. So, bila kita buat cat, make sure kepala kita dongak ke atas secara penuh. Dan apabila kita lakukan cow stretch, takingkan kepala kita ke sedekat yang boleh dengan dada kita. Alright, so go in.
Yep, good. Okay, so ingatkan dalam masa kita buat regangan ini, perlu kekal bernafas. Ha, okay? Saya percaya mesti ramai yang tertanya coach berkenaan dengan bagaimana talent-talent kita di belakang ni boleh buat dengan mudah lah, nampak macam sempurna sangat. Untuk pengetahuan semua, Cik Mo ni jugalah seorang jurulatih di Sukan Bukit Jalil. Makanya Cik Fahmi kita ni juga merupakan bekas atlet kebangsaan, atlet lompat bergalah kebangsaan. Memang pendiam tau. Saya selama 2 episod sama dengan mereka ni, nak minta dia bercakap tu memang susah. Tapi bila buat exercise, champion. Coach, daripada exercise yang kita lakukan ni, apa rumusannya coach? Okey, rumusan untuk hari ini memang sesuai dah untuk kita lakukan aktiviti ini di rumah sebab kita fokuskan pada core muscle. Okay. So kita boleh buat sahaja apabila kita tengok duduk depan TV ke dalam masa-masa kita tengah free, kita boleh buat sahaja. Okay. Very very simple. Bila coach cakap core muscle tu, saya terus macam ni tu. Kenapa pentingnya core muscle tu, coach? Okey, pentingnya sebab badan kita ni ada upper body dengan lower body. Kalau core kita weak, macam mana kita nak connectkan lower body dengan upper body kita? So it's very important bila kita buat sesuatu aktiviti, walaupun kita buat upper body pun, kita selalu ingatkan engagekan core. Kenapa? Okay. Inilah pentingnya sebab connection antara atas dengan bawah. Oh, faham? Faham. Baik coach, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Coach Mo dan juga Encik Fahmi kita yang masih lagi berdiam di sana. Tapi tak apa, kita nak minta dia bercakap kata-kata semangat untuk kita akhirkan episod kali ini, coach. Silakan. Alright guys, stay at the moment. Enjoy the process. Jumpa lagi esok sama Myra. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. KPM.